Kedatangan Sandi yang berbarengan dengan kunjungan warga yang menjenguk familinya di rutan sempat membuat heboh. Namun keadaan bisa segera teratasi setelah Sandi hanya diberikan waktu bertemu sekitar 15 menit saja bersama pentolan grup Dewa 19. Sandi hadir didampingi sejumlah simpatisan dan anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Sementara itu terkait kasus dan proses hukum yang dijalani Dhani, Sandi tidak mau banyak intervensi. Happy-happy, hadapi dengan senyuman. Dan ada upaya dari Bang Sandi untuk meringankan hukuman? Enggak ada, saya tidak ingin intervensi hukum. Saya hanya datang memberikan simpati, ini proses-proses hukum sebagai sahabat, dan tentunya kita prihatin ya. Beliau sama-sama berjuang dulu di DKI, juga pas kemenangan Prabowo Sandi ini, beliau sangat instrumental, dan karya-karya beliau ya menginspirasi dan menghibur bangsa.